lanjut. Tapi ketika kompetisi selesai, kita harus menghargai. Yang kalah menghargai yang menang, yang menang apalagi. Nah inilah kekuatan kita seharusnya. Nah, saya mengharapkan ini harus menjadi kekuatan bangsa ini. Karena ancaman yang bisa melemahkan terhadap seluruh proses perjalanan kehidupan kebangsaan kita. Yang akhirnya bermuara kepada kepentingan rakyat banyak, ini harus kita perjuangkan. Disinilah keteladanan para elit bangsa ini diperlukan, keteladanan atas konsistensi sikap, ucapan, dan perbuatannya. Dan kita sekarang ini menghadapi satu situasional yang memerlukan sekali upaya untuk menjaga stabilitas nasional. Saya harus katakan ini. Anda semua sudah memahami itu. Indonesia tidak berada dalam posisi sendiri di permukaan bumi ini. Kita berada dalam komunitas dunia internasional. Kita berhubungan satu sama lain apa yang terjadi di Iran, apa yang terjadi di belahan-belahan Eropa, China, Amerika, itu membawa langsung atau tidak langsung impact yang tersendiri kepada nasional interest kita. Dan harus bisa kita pahamin posisi kita hari ini tetap harus menjaga kewaspadaan yang cukup tinggi untuk mengutamakan nasional interest kita. Dan salah satu modal terbesar yang dipahami oleh Nasdem adalah menjaga stabilitas nasional itu sendiri. Kalau ini tidak mampu, kita jaga. Saya pikir ini ancaman bagi kita sebagai satu bangsa. Ya. Pak Surya, izin bela dari CNN TV Indonesia. Uh, kalau misalnya menanggapi dari jawaban Bapak tadi, berarti tandanya apakah NasDem sudah konkret untuk merapat ke koalisi Prabowo dengan Gibran, dan yang kedua uh, mau konfirmasi, Pak, ada informasi yang kami dapatkan bahwa katanya Pak Anies mau bertemu dengan Pak Surya pada sore ini. Apakah betul, Pak? Terima kasih. Ya, yang pertama lah dulu, mungkin ada usulan lain selain merapat ke pemerintahan. Coba, ada usulan? Ah, kalau ada usulan, boleh kita pertimbangkan juga. <laughs> eh, itu yang pertama, eh, kita bisa pertimbangkan itu, nah, kalau enggak ada usulan lainnya apa sebenarnya yang lebih baik bagi Nasdem dengan spirit dan semangat seperti apa yang saya utarakan tadi, itu satu, kedua benar, Bung Anies, saya dapat konfirmasi mau singgah kemarin, bentar sore ya, itu benar, mungkin jam-jam lima atau jam enam nanti, sebentar lagi. Oke, okay. apa lagi? Atau tunggu Bung Anies nanti? ya, silakan. Uh, selamat sore Pak Surya. Ya, sore. Dari Partai Nasdem, saya Irfan dari Tirta.id. Eh uh, tadi kan oh, Pak juga terkonfirmasi ada keinginan untuk bergabung ber dengan 02 atau Prabowo Gibran. Yang berikutnya adalah mengenai hak angket Pak Surya. Apakah hak angket ini masih akan berlalu? Walaupun saat ini suaranya sudah mulai senyap, tapi setelah keputusan MK ini apakah masih akan disuarakan Pak Surya? Terima hmm. kasih. Ya, progres perjalanan waktu sejujurnya membuat hak angket sudah tidak up to date lagi untuk kondisional hari ini. Itu menurut Nasdem. Dari satu proses perjalanan minute by minute, jam by jam, waktu ke waktu, hari berhari. Saya ini mengira esensi daripada keberadaan hak angket sudah jauh daripada harapan kita bersama. Tapi bukan berarti arti kita menghalangi upaya untuk meneruskan barangkali perjuangan untuk menanjutkan hak angket itu. Subjektivitas Nasdem menyatakan time frame-nya tidak tepat lagi. Saya harus katakan itu. Saudara-saudara semuanya. Dah? Cukup? Baik, terima kasih. Saya, Muhammad Syahreza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, BL TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.